Halo.
Zen? Zen, woi. Woi, tadi, woi. Kayaknya ustazah lagi rahmat deh, makanya dari tadi itu sepi. Kerungu orang sih? Enggak. Woi, nangi, nangi. Oke, kenantang. Kamu diam mau? Diam sih. Ini buat ngepas ke apa itu? Ngepas ke kameranya itu loh. Orang ini mau
Gantian lu. Kenapa? Kamu sisi. Gimana HP? Nanti. Yang dua tempat HP ini ya? Mana bukunya itu sih, mana kok enggak ada? Waalaikumsalam, Mas Kenzo. Ya, absen dulu ya. Assalamualaikum, Os. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu hari ini tanggal 7 ya. Tanggal 7. Assalamualaikum, Os. Salam, Mas Arfin. Assalamualaikum. Siapa ya? Saya pakai HP. Ya, jawabkan dulu ya. Mas Abdul udah ada belum? Belum. Assalamualaikum. Mas Alvi sudah ada. Mas Artaya? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mas Arta ya, ada belum? Belum, Bos. Mbak Nisa? Mbak Nisa? Arta ya, belum, Bos. Mas Arfil sudah ada ya. Mbak Asfa? Belum ada, Bos. Belum ada. Mbak Kuin enggak ada. Mbak Hayu? Ada, Bos. Hayu ada. Hadir gitu ya. Mas Hayu. Nah, hadir. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Ini masih apa? Ustaz. Oh, Mas Ustaz, ya. Mbak Nia ada. Mas Haziq ada belum? Ada. Mas Tinto sudah ada. Mas Abidar ada. Mas Davi ada. Rizky Langit? Belum ada, Us. Mas Novel? Belum ada. Novel belum ada. Mbak Naira belum ada. Mas Panji? Belum. Belum. Mas Rizky Akbar ada. Mbak Rara? Ada. Mbak Naya? Abiu ada, Us. Mbak Naya? Ini Abiu. Mbak Alza? Assalamualaikum. Ya, Mas Abiu sudah ada? Sudah, Us. Ya. Yuk, kita mulai ya. Sudah 14 kok. Mbak Nisa yang belum ada, Mbak Mas Alta ya, Mbak Nisa. Ya, 15 sama Ustazah. Ustazah hari ini pakai HP lagi. Ya. Aku pakai laptop. Ya, yang pakai laptop. Yang belum ada siapa, Mas Arfil? Mbak Nisa? Uin. Uin, Uin di Surabaya. Aku pakai busi. Riki Langit. Novel? Ada. Naira, Naira ya. Naira enggak ada. Enggak ada. Panji, Panji udah masuk belum? Belum. Tuh. Gaya sekarang yang mimpin doa. Yang mimpin doa. Yang suaranya kenceng siapa ya? Arfil. Ya, Mas Arfil ya, Mas Arfil ini doa. Arfil. Arfil ini doa. Amin.
Doa selesai. Ya, Ustazah salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya Talamir. Kemarin sudah diajari Ustazah lo. Namanya apa kemarin? Sabahul. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Semuanya masih semangat? Harus semangat, masih pagi-pagi kok enggak semangat. Nanti dipatok, ilmunya dipatok ular nanti enggak semangat ya. Sekarang biar tambah semangat. Salam Abita. Sekarang nyanyi Gusti Allah dulu. Ada yang udah hafal? Oh, hafal ya. Gusti Allah. Orang madani. Tanpa ibu, tanpa romo, tanpa garwo, tanpa putra. Gawe bumi lan wit-witan, gawe tengilan rembulan. Oh, belum ada yang kedua, Nara. Ya, hari ini kita mau mengulang murojaah hadis dulu, mulai dari hari pertama. Ya, masih ingat enggak ya hadis yang nomor satu? Hadis salat tiang agama. Tu imam tu salat tiang agama. Yang kedua, sabar dan pemaaf. Iman yang paling sempurna adalah sabar dan pemaaf. Yang ketiga, senyum sedekah. Kebersihan dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis berkata baik. Karena yuminu billahi
Hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Lupa ya, setengah bulan kita enggak zoom. Ya, diulangi. Surga di bawah telapak kami. Al-Jannatu. Sekarang satu-satu ya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Urut dari absen aja. Mas Abiyu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Abiyu. Al-Jannatu. Ya Mas Abiyu. Al-Jannatu. Al-Jannatu. Tahta. Akdamil ummahat. Surga itu terletak. Bawah telapak kaki ibu. Dihafalkan lagi ya Mas Abiyu ya. Mas Alfi. Surga itu Mas Alfi, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Nah, lanjutkan lagi ya. Mas Arta ya, belum ada? Belum. Mbak Nisha? Mbak Nisha, berarti Mas Arsil. Ya, Mas Arsil. Mas Arsil. Ya, silakan Mas Arsil. Al-Jannatu tahta akdamil ummahat. Surga itu terletak di telapak kaki ibu. Ya, barakallah. Mbak Asma? Mbak Asma ada belum? Halo Fatimah, Aska, Aasfa, ada belum? Ya, belum. Mbak Hayu, ya Mbak Hayu. Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Mas Haziq, ya. Belum hafal. Belum hafal Mas Haziq. Kok malah lari? Halo Mas Haji kok lari? Mbak Nia, Mas Haji lari kok. Ya, barakallah. Mas Irsad. Al-Jannatu tahta akamil umat. Ya, barakallah Mas Kenzo. Artinya surga itu di bawah telapak kaki. Ya, barakallah dilanjutkan lagi Mas Abizar. Mas Abizar.
Yuk, Mas Abizar tadi ada toh? Ada. Yuk, sekarang. Surga di bawah telapak kaki ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Al-Jannatu. Al-Jannatu. Tahta. 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 Akmin Agamil. Mahat. Agamil Ummahat. Surga itu. Ummahat surga itu di bawah telapak kaki ibu. Mas Gavin. Al-Jannatu tahta Allah. Agamil. Artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya. Mas Rizky Langit ada belum? Belum. Mas Noval? Belum. Mbak Naira? Belum. Mas Panji? Ya, Mas Panji. Buka itu. Al-Jannatu. Di bawah telapak kaki ibu. Saya Mas Rizky Akbar. Izin ke toilet, Gus. Ya, silahkan Mas Irsat. Mas Rizky Akbar. Ya, Us. Ya, Mas Rizky Akbar. Surga di bawah telapak kaki ibu. Naya, Us. Surga di telapak kaki ibu. Al-Jannatu. Al-Jannatu. Tahta. Tahta. Agamil Ummahat. Agamil Ummahat. Surga itu. Apa kaki ibu? Nah, diapakan lagi ya Mas Rizky hadisnya Mbak Naya ya Mbak Naya. Hadis di bawah telapak kaki ibu. Al-Jannatu tahta Agamil Ummahat. Artinya itu di bawah telapak kaki ibu. Ya. Mbak Rara. Mbak Rara. Al-Jannatu. Al-Jannatu. Tahta. Tahta. Agamil Ummahat. Ummahat. Itu di bawah. Ibu, ya dihafalkan lagi ya Mbak Rara. Mbak Alga. Mbak Alga. Surga di telapak kaki ibu. Al-Jannatu tahta Adhama. Artinya surga di telapak kaki ibu. Mbak Alga, kalau hafalan kayak dikejar temennya aja. Agak pelan-pelan ya Mbak Alga. Ya, kalau hafalan ya jangan kayak dikejar. Mas Haziq yang belum tadi ya Mas Haziq. Al-Jannatu ta'akamil ummahat. Surga itu berat. Siapa kaki ibu? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Sudah semua ya? Ya, kita ulangi bersama. Surga di bawah telapak kaki ibu. Satu, dua, tiga. Al-Jannatu tambah satu lagi ya. Memutus larangan, memutus silaturahmi. La yadkhulul jannata. 1 2 3.
Kemudian la yadkhulul jannata. La yadkhulul jannata. Oke, satu, dua, tiga. La yadkhulul jannata. Aki, la yadkhulul jannata. La yadkhulul jannata. Qati'ur rahim. Qati'ur rahim. Qati'ur rahim. Yo, diulangi. Satu, dua, tiga. La yadkhulul jannata. Qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga. Tidak ada yang masuk. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Orang yang memutus silaturahmi. Silaturahmi itu apa? Saya tahu deh. Siapa yang tahu apa itu silaturahmi? Tidak tahu. Silaturahmi itu bertemu. Mana atau bersaudara sesama. Mas Panji mengunjungi temannya ke tempatnya Mas Rizky misalnya, atau ke tempatnya Mas Abizar, itu namanya silaturahmi. Mas Arsil ke tempatnya Mas Kenso. Nah, itu juga silaturahmi. Mbak Rara ke tempatnya Mbak Naira. Ke tempatnya Mbak sama Alga, itu namanya silaturahmi. Kalau tidak suka menyambung silaturahmi, maka tidak akan masuk surga. Orang yang tidak mau berteman, misalnya bertengkar sedikit sama temannya terus mendiamkan, "Aku enggak teman sama kamu." Itu dilarang oleh agama. Jadi ada enggak yang masih suka seperti itu? Aku enggak teman sama kamu, aku temannya sama ini. Ada enggak? Enggak. Enggak boleh pilih-pilih teman ya. Enggak boleh. Aku mau samain, aku sama mau main sama Naya terus, so kamu enggak boleh ya. Misalnya, Naira kamu jangan deket-deket Naya misalnya sama Alza. Nah, kenapa? Aku kan pengennya main sama Naya, kamu enggak boleh misalnya, enggak boleh. Jadi tidak boleh milih-milih teman, semuanya bersaudara. Di kelas saudaranya ya teman-teman yang ada di sekolah. Kalau di rumah ada tetangga, ada sepupu, itu saudara. Saudara sama Islam meskipun jauh, juga saudara, saling bertemu, mengucap salam. Kalau ketemu temannya mengucap salam, bukan "Hai bro", jangan seperti itu, mengucap salam ya. Jadi kalau anak-anak misalnya baru tidak cocok sama temannya, itu harus segera berbaikan, karena kalau tidak cepat berbaikan akan dilarang oleh Allah, akan berdosa, tidak bisa masuk surga. Orang yang memutuskan silaturahmi. Ya. Ada yang sudah bisa? Saya ulangi, nanti dicoba satu-satu lagi ya. Yes. Hadis larangan memutus silaturahmi. La yadkhulul jannata. Satu, la yadkhulul jannata. Qati'ur rahim. Qati'ur kita akan masuk surga. Orang memutus silaturahmi. Silaturahmi. Bukan satu. Kalau itu dan. Yang belum dilihat di kamera. Sepertinya aku belum angkat, Us. Jannata. Laya dahulu. Jannata. Oh. Ayo sekarang dari bawah. Mbak Alja dulu. Ya, tapi belum yang dilihat, Us. Siapa yang dilihat, ya? Tanju, Us. Tanju. Tanju, Us. Tanya nggak kelihatan kalau dicurah-curah. Ya, Mas, Mbak Alja diulangi. Hadis larangan memutus silaturahmi. Layadahulul jannata. Layadahulul
saya dahulu jenat kalau orang. Artinya tidak akan masuk surga. Lanjut Mbak Rara, ya Mbak Rara. Raya dahulu jenat aku. Artinya tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Orang yang memutus silaturahmi. Lanjut Mbak Naya. Mbak Naya. Saya dahulu jenat aku. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Orang yang memutus. Orang yang memutus. Akbar. Rizki Akbar, yuk. Ya, Mas Rizki Akbar. Ayat hulul. Rizki Akbar. Kalau enggak ada lompat Panji, yuk Mas Panji. Ayat dahulu jenat aku di urahim. Tidak akan masuk surga. Masuk surga. Orang yang memutus. Silaturahim. Mas Noval. Mas Noval, ya. Sudah masuk kan Mas Noval? Tapi dari atas sekarang dari bawah. Mas Noval? Kata khotiyur rahimin. Tidak akan masuk surga. Kurang yang memutus. Mas Rizky Langit belum masuk. Belum. Mas Davi, ya Mas Davi. Ya Ros. Saya tidak akan masuk surga. Orang yang memutus. Mas Abidar, sabar Mas. Ustazah nggak dari absen bawah ya. Ayo Mas Abidar sekarang. Pokoknya nanti gimana Ustazah. Tidak akan masuk surga. Orang yang silaturahmi. Makin tuh. Ya dahulul janaka. Khotimur rahim. Tidak akan masuk surga. Orang yang memutus. Mas Irsat. Kembali belum Mas Irsat? Tidak akan masuk surga.
orang yang memutuskan silaturahmi. Mbak Nia, yo Mbak Nia. Laya dan aku silaturahmi. Tidak akan masuk ke orang yang memutuskan silaturahmi. Mas Haziq. Bahayu. Laya dahulul jannata qati urrahimi, artinya tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ya, lanjut. Mbak Asfa masuk belum, Mbak Asfa? Ada enggak ya Mbak Asfa ya? Oh. Ada? Ustazah. Kalau enggak ada Mas Arfil. Mbak Mas Arfil sekarang, yuk. Ustazah, izin saya dahulu dana ta fadilul haimi. Artinya tidak akan masuk surga seorang pemutus silaturahmi. Ya. Mbak Nisha. Pemutus. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Artaya enggak ada. Artaya enggak ada. Ada. Yuk kalau ada sekarang. Mas Albi. Laya ulul jana tahul. Qati'ur rahim. Qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Orang yang memutus silaturahmi. Orang yang memutus rahim. Silaturahim. Mas Abiu, yo. Ya, Us. Dan artinya akan orang yang memutuskan silaturahmi. Ya. Yuk kita ulangi bareng yuk yang belum hafalan berarti yang tidak hadir hari ini. Ini cuman 18 itu yang dua Ustazah Ali sama Ustazah Gia. Berarti yang tidak hadir banyak ya. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3 bareng. Saya suaranya mana? Saya dahulul jannah. Saya dahulul jannah. Dihafalkan ya besok hari Kamis berarti. Sekarang kita murojaah An-Nazi'at dulu yuk. Kemarin sampai ayat 3 ya. Ada yang masih ingat? An-Nazi'at. Ayat 3. Ya, dari ayat 1 dulu An-Nazi'at ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wan nazi'ati ghafqa. Wan nafithati nashqa. Wasabihati sabha. Mana sampai situ? Ya sekarang berantai dulu 3 ayat dulu berantai ya. Yang kelihatan nanti yang belum hafal. Ayat 1 sampai 3 dulu ya. Ayat 1 mulai dari yo Abidar ayat 1. Yo Abidar ayat 1. Bismillah dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wanazi'a. Bigorko. Ayat 2 Mas Kenzo. Wanasipo. Mas Davi ayat 3. Wasabiha. Ayat 1. Arsil ayat 2. Ayat 3 Alza, ya Mbak Alza ayat 3. Ayat 1 Panji. Mas Panji ayat 1. Ayat 2 Abiu. Ayat 3 Hazid. Wasabiha. Ya. Mbak Rara ayat 1. Wanazi'ati gharqa. Ya, ayat 2 Irsad. Wanazi'ati gharqa. Mbak Naya ayat 3. Ayat 1 Alfi. Alfi ayat 1. Kenapa Alfi suaranya? Kok gak ada suaranya? Ayat 1 Mas Rizky Akbar, yo. Mas Alfi enggak ada suaranya. Mas Akbar, yo. Ayat 1 Wanna. Iya, tisa. Wanna zihati. Ayat 1. Udah kok, Us. Oh, sudah. Yo, lanjut yang belum siapa ya? Mas Naufal. Ayat 2 Mas Naufal. Murid yati kota. Yo, kita ulang ya. Sudah semua ya? Ada yang belum? Belum aku, Us. Siapa? Tuh, udah ada wanaziati gharqa wanasipotinasto wasabihati sabha fasabiqati sabqa. Empat ya. Yo, lihat di kamera, lihat di layar ya. Bisa membaca kalau yang belum. Yo, diulang, kita ulangi 4 ayat. 1 2 3. Empat ayat ya. Itu nanti jumlah surat ayatnya. Satu surat itu ada 46 ayat. Oh, sama panjoai. Bentar. Yo. Kita ulangi dulu ayat 1 sampai 4 dulu ya, nanti baru sarapan soal. Yang cantik-cantik dulu, yang ganteng diam dulu ya. Sekarang yang cantik dulu ya, gantian. Yang ganteng nanti, sekarang yang cantik-cantik dulu yang menghafalkan. 1 2 3. 1 2. Awas dulu.
Barakallah untuk yang cantik-cantik. Ya sekarang yang cantik diam dulu. Yang ganteng ya anak solehnya Ustazah ya. Satu, dua, tiga tahun dulu. PR-nya tadi yang anak lihat 4 ayat ya. Nah, itu kalau ujian PAS, kalau PAS kan enggak ada amalan. Kalau PAS nanti ada amalan. Ya. Sekarang sarapan soal. Yuk, sarapan soal. Sarapan soal. Ya, bukunya disiapin. Bukunya apa, Us? Bahasa Arab ya? Iya, deh. Bahasa Arab. Ya. Nomor 1. Siap belum? Bentar, sudah. Ditulis di layar aja, Us. Iya, Us. Iya, Us. Sudah. Nomor 1. Udah. Sarapan. Bentar. Sudah siap? Ya. Bahasa Arabnya adalah titik-titik. Sudah. Dasi. Bahasa Arabnya? Boleh disambung, Us. Disambung boleh, diputus-putus boleh. Ya. Bahasa Arabnya adalah Sudah belum? Belum. Belum. Nomor 2, ke meja. Meja. Di layar. Bahasa Arabnya adalah titik-titik. Meja bahasa Arabnya adalah titik-titik. Belum.
Belum. Hampir sudah? Sudah. Belum. Oh, satu sudah lah, Us. Ya. Udah belum lah, Us. Aku Mas belum. Alfi sudah, Mas Alfi sudah belum? Belum. Mas Alfi, Mas Riki ditunggu. Sudah semua? Sudah. Alfi sudah belum Mas Alfi? Sudah. Rara sudah? Sudah. Ya, kalau sudah kita foto dulu sebelum doa, foto dulu sebelum berdoa. Kameranya dihidupkan semuanya. Ya, kita foto bersama dulu. Nah, nanti dihitung pada. Banyak yang belum kelihatan. Ada yang kelihatan. Berkumpul bersama keluarga. Bisa enggak? Kata bisa enggak ada. Selain Mas Randika. Oh iya, Mbak Alni, silakan Mbak Alni. Mas Novel, Mas Abiyu, Mas Arsul. Oh, yang belum kelihatan wajahnya. Mbak Alni, Mas Randika, Mbak Alni kalian ya. Mbak Naya, Mbak Alza. Ya, Mbak Alni. Terus, aku lanjut ke Us. Yang komplit, Us? Bentar, Us, belum komplit. Belum komplit. Bentar, ada yang belum kelihatan. Oh. Kita kelihatan nggak, Us? Siapa? Kenzo kelihatan. Mas Kenzo kelihatan. Kenapa sama Bisu? Kita kelihatan ke Us. Kita. Lelaki. Mas sudah, Mas Alfi mana sama Mbak Alza, Mas Arsul sudah. Ya, coba anak-anak sekarang ini Mbak masih bingung nggak ya? Di sini ada berbagai sayur dan buah hasil pertanian. Harga ikat kacang panjang berapa ini? Ya Mbak Nia, mana ini Mbak Nia? Rp500. Harga tomat? Rp2.000. Siap ya. Ini halaman 50, Mbak. Satu. Dua. Tiga. Sudah. Ya, sekarang yang mimpin doa hari ini selesai belajar. Harga bayamnya berapa? Irsa. Tapi yang jawab sudah sekarang berarti yang kambing ya harga pisangnya. Yes. Ya Mbak Hayu. Iya, barang apa yang harganya paling murah? Mbak Hayu, yuk. Jika berdoa Mbak Hayu. Apa yang paling murah? Barang apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Hayu. Sebelum ditutup Ustazah pesan. Yang sholatnya masih bolong-bolong, ditutup ya bolongnya ya. Ya. Ada nggak ya yang masih sholatnya bolong-bolong? Sholatnya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, jangan sampai aku bolong. Aku sholat masjid terus. Nah, sip. Masjid aku sholat masjid terus. Yang semangat sholat jamaah itu pahalanya 20. Kalau yang sholat sendirian, pahalanya 1. Pilih yang 27 apa yang 1? Banyak. Hari Sabtu, banyak besok, hari Sabtu penerimaan rapot yang menerima orang tuanya anak-anak ya, mama atau papa. Okay, hari Sabtu yang ke sekolah, yang sekolah ya, mama terus. Papa. Dan sudah nomor 2 ditulis mengurutkan barang-barang ya. Jadi hari Sabtu besok anak-anak akan tahu kemarin PTS-nya kemarin dapat nilai berapa. Nah, kalau yang nilainya masih di bawah KKM, nanti belajarnya berarti harus lebih rajin lagi untuk PAS yang akan datang, gitu ya. Hari ini cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa, Mbak Oni? Ada semuanya. Ada semuanya. Oke, itu dibaca kilogram ya, Mas Andika. 1 kilogram tomat. Ya, maka dari itu saya beritahu kan. Oke.